nominasi pesantren entrepreneur. Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. Pesantren Kaliopak, Yogyakarta. Pesantren Al-Mawaddah, Kudus. Dan pemenangnya meraih nominasi pesantren entrepreneur inspiratif, diraih oleh Pondok Pesantren Al-Mawaddah Kudus. Sejak didirikan, iya, Pondok Pesantren Al-Mawaddah Kudus diasuh oleh Kyai Haji Sofwan Hadi dan didirikan tetap fokus mengembangkan 3 aspek, yaitu intelektual, spiritualitas, dan entrepreneur. Setiap harinya Agro dan Indowisata berhasil menarik perhatian ratusan masyarakat dari berbagai elemen. Oh, ini menarik sekali karena mengajarkan kewirausahaan dan pertanian. Pesantren Al-Mawaddah telah menginspirasi para santri untuk berwirausaha. Budidaya lele, padi, tebu, sayur, hidroponik, kebun buah merupakan beberapa sektor usaha yang dikembangkan oleh pesantren pimpinan Kyai Haji Sofyan Hadi. Ya, kita sambut bersama-sama Kyai Haji Sofyan Hadi LC. Kami persilahkan di atas panggung dan berkenan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dari Kemenaker Trans kembali untuk menyampaikan dan memberikan anugerah dalam kesempatan kali ini. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk Kyai Haji Sofyan Hadi. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Khairul Anwar. Kepada Bapak Khairul Anwar kami persilahkan, dan kepada Kyai Sofyan Hadi kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan barang satu patah dua buah kata. Kami persilahkan, Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir yang dirahmati Allah, saya sudah dipesan untuk memberikan sambutan tidak boleh lebih 1 menit. Dan ini suatu yang berat sebagai seorang motivator bicara 1 menit. Saya datang dari kota Kudus. Kami bersyukur mendapatkan warisan yang berharga dari Syekh Ja'far Shodiq Sunan Kudus, Spirit Gus Jigang. Bagus ngaji dan dagang. Karena itu saya selalu berpesan pada seluruh santri dan mahasiswa saya, kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, maka jangan pernah melalaikan untuk segera meraih sukses semudah mungkin. Rentang usia Nabi menjadi Rasul 23 tahun, karena diangkat menjadi Rasul 40, meninggal usia 63. Tetapi karir beliau sebagai seorang entrepreneur atau saudagar dan pengusaha lebih dari 25 tahun. Karena itu, tidak heran kenapa di usia yang masih belia 25 tahun Rasulullah ketika menikahi Ibu Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta.
Onta itu kendaraan zaman dulu berkaki empat. Kalau hari ini namanya Toyota. Yang ketawa pikirkan, sebentar lagi dilamar seorang laki-laki santri dengan 20 mobil Toyota. Tapi jangan lupa siapa yang dilamar Nabi, Ibu Khadijah. Dan saya bersyukur memiliki Khadijah. Dan anugerah ini tentu saja saya persembahkan kepada istri saya. Mohon berkenan berdiri. Ibu Hajah Khadijah Al-Hafidhah. Alumni dari pesantren Ya'mbul Quran dan di sela-sela mendidik 4 anak kami tidak pernah bosan untuk mendidik santri-santri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu saya berharap ini adalah momentum yang baik bagi seluruh santri untuk menjadikan Rasul sebagai teladan. Mari kita bersama-sama menjadi seorang entrepreneur muda. Ekonomi santri hebat, negara bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.